So jadi hari ini tepat hari Kartini, enggak lah kemarin, enggak sih, kayak kemarin itu hari Kartini. So jadi aku bakalan nyampein selama hari Kartini semuanya. So aku bakal bikin Kartini squishy tag. Kalian mau tau, just keep on watching. So jadi tag yang pada minta squishy yang dibeli bulan April. So squishy yang dibeli bulan April, so aku punya Cat Puff by Lele. Fluorizing. Kenapa ya merek Lele itu fluorizing banget? Next tag yang kedua itu squishy perempuan. Buat squishy yang perempuan, aku punya chubby aksesoris. So next ketiga, tag ketiga itu squishy yang butuh perjuangan untuk dapetin ya, karena itu susah banget. Jadi aku punya Ablum Better Shell Shock. Ini kayak udah lumayan rare dan udah kayak orang Oshop itu kayak udah jarang gitu, ini baru dapet gitu. Karena aku tuh nyari tuh yang anggur tapi gak ada, yaudah gak apa-apa. Yang penting ini my wishlist Ablum. Dulu this is my wishlist, tapi udah gak lagi sih. Karena ada squishy yang lain. I like missing Ablum. Kalian gak bisa ngeliatin tapi ya. So next itu tag yang keempat, squishy yang sering nemenin belajar. Buat squishy yang nemenin aku belajar tuh ini kayak udah common, tapi udah kayak pas gitu. So next itu tag yang kelima, squishy yang pernah dibawa ke sekolah. Buat squishy pernah yang pernah aku bawa ke sekolah itu ini. Oh ya, aku lupa aku kredit ke sama rumah dia. Ini adalah cincin dari Aurora. Next, tag yang keenam itu glow in the dark squishy. Kenapa? Gara-gara habis salah satu buku yang Kartini tulis di ya tulis yang terkenal banget itu habis gelap terbit terang. So buat karena aku nggak punya glow in the dark squishy, kita lewatin. So next itu yang ketujuh. Tujuh itu scented squishy, harum namanya gara-gara Ibu Kartini itu ada lagu yang namanya itu apa namanya, harum namanya, aku gak tahu pokoknya itu. Jadi buat harum namanya aku punya tadi aksesoris gara-gara ini tuh baunya tuh enak banget, kayak bubble gum. Next itu tag yang ke-8 itu squishy buatan Indonesia. Buat aku punya homemade crusty bun. Jadi gara di Indonesia kan homemade-nya. Ini cuma salah satu homemade dari Kartini. So next itu yang ke-9 itu 3 serangkai apa ya? Itunya terserah kategorinya. So ya buat aku bagian hewan. Jadi pertama itu kayak ini tuh kayak anjing gitu, kayak guguk kucing ya. Terus aku punya harimau. Nah yang terakhir aku punya Lele Cat. So tekan 10 itu apa cita-cita kamu? Cita-citaku tuh jadi dokter, jadi bisa nyenangin keluarga. Itu aja ya. Now, yeah, so thank you for watching.